Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sakutu-kutu walanga taga makhluk Allah itu semua dapat rezeki, apalagi manusia kekasih Allah ini. Ya beratlah, tapi apa dapat ridho Allah ya alhamdulillah diparingi itu. Diparingi sampai sekarang ini alhamdulillah ya, ya sehat, masih biasa ngajar anak-anak. Jadi saya enggak mungut murid atau orang tuanya murid. Nanti malah mundur, kasihan. Saya kadang-kadang minta diperbantukan dari kepakalan untuk khotbah. Masa ya khotbah sendiri, apa sendiri kayak itu, imam sendiri dulu. Nah, lama-lama dalam jangka 5 tahun ya alhamdulillah ada penggantinya yang khotbah saya undang dari kepakalan. Nama kampung Dukuh Karanglot, Desa Karangrejo, Kecamatan Karanghayam, Kabupaten Kebumen. Nah, itu ya saya datang di sini, dilihatlah anak-anak itu sama ingin ngaji karena sudah tahu lama di saya di kebakalan itu ya anu biasa ngaji pagi sore. Tidak bisa ngimami diledek gitu rasanya gimana. Saya cuman apa ya istilahnya di masjid cuman tidur berbaring dengan apa itulah nyanding Quran. Saya membaca Quran, lebih baik membaca Quran daripada saya ngaduh ya Allah ya sakit gitu. Prinsip saya gitu. Ya yang tidak mengada-ada. Ya inginnya ini saya sampaikan ya apa tiap bulan apa tahun sepindah ya lah minta disantuni gitu aja lah untuk apa ya cerah-cerah pikiran dan untuk penyemangat itulah ngajar ngaji. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan yang memberikan ditambah rezekinya, ditambah banyak. Jajak kumulo khairun jajan jajak angkasiro. Dua, satu.